Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Harus semangat teman-teman, ayo semangat. Ini agak ada game cuan lagi teman-teman. Namanya Block Blast Puzzle. Nah, Block Blast Puzzle ini, nah namanya Block Blast. Jadi teman-teman kalau pernah bermain Block Blast, keluarga Block ini, ini versi remake-nya teman-teman, sudah gacor lagi. Nah, sebelumnya itu versi sebelumnya itu sudah tidak gacor, sudah iklan Play Store semua, tapi ini sudah di remake lagi sama developer. Jadi teman-teman ini sudah gacor lagi. Jadi aplikasi ini Block Blast versi remake dan ini ada di Play Store teman-teman. Ada di Play Store, cuma yang download masih lebih kurang 10 orang lebih. Jadi ini baru teman-teman, masih baru, dianggap game baru, cuma ini versi remake teman-teman. Jadi cara nuyul gimana? Kita pakai bahasa Jepang, VPN Jepang, zona waktu Jepang. Cuma kalau teman-teman tidak ada bahasa Jepang di pengaturan HP, pakailah bahasa Inggris Australia atau bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris Australia, server Australia, zona waktu juga Australia teman-teman. Jadi ini lumayan gacor, ada iklan web sekali dapat iklan lumayan cuan juga teman-teman. Nah, memang ada kekurangannya, iklannya agak error teman-teman. Nah, kekurangannya itu, cuma kalau sudah error, besoknya bisa lanjut lagi, bisa nonton iklan lagi. Oke teman-teman, jadi pertama kali download, jangan buka VPN. Sorry teman-teman, jangan buka game tam itu, pakai VPN. Pertama kali install, jangan buka game tam itu, pakai VPN teman-teman. Jangan buka game pakai VPN. Pastikan ada penarikan rupiah dulu. Setelah ada penarikan rupiah, baru kita gas pakai VPN. Oke teman-teman, jadi cara nuyulnya gimana? Akan saya tulis dalam kata-kata, jadi teman-teman bisa pahamin dulu itu cara nuyulnya. Oke teman-teman, ini namanya Block Blast Game teman-teman. Block Blast Game yang download sebenarnya belum banyak yang tahu teman-teman, yang download paling 10 orang lebih teman-teman, termasuk saya. Nah, jadi ini aplikasi Block Blast Game lumayan gacor nih teman-teman, lumayan gacor. Nah, jadi ini pertama-tama kita download dulu teman-teman, bukan download, maksudnya kita connect dulu VPN. Nah, saya pakai Flash VPN Pro. VPN bebas teman-teman, mau berbayar atau gratis sama saja teman-teman. Yang penting servernya Jepang atau Australia. Kalau pakai Jepang lebih bagus, lebih gacor teman-teman. Cuma kalau HP Infinix tidak ada bahasa Jepang, pakailah server Australia bahasa Inggris. Nah, jadi saya connect dulu VPN Australia teman-teman. Nah, kita connect dulu teman-teman. Begitu sudah connect, jangan buru-buru buka game. Jadi kita ini di pengaturan HP kita bagian sistem, kita bahasa, kita pakai bahasa Inggris atau Australia itu, bahasa Inggris atau Jepang teman-teman. Sorry teman-teman, Inggris atau Jepang. Nah, kalau saya pakai bahasa Inggris soalnya HP saya tidak ada bahasa Jepang. Oke teman-teman, setelah itu kita ubah zona waktu. Nah, zona waktu ini saya pakai GMT plus 11 Sydney Canberra. Nah, GMT plus 11 teman-teman, Sydney Canberra. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah itu setelah kita setting, baru kita cepat-cepat buka game teman-teman. Gak usah cepat-cepat juga sih teman-teman. Nah, kita buka game namanya Block Blast Game. Block Blast Game teman-teman. Nah, ini namanya Block Blast. Jadi caranya gimana? Kita cuma susun-susun bloknya doang. Nah, ini caranya lumayan gampang sekali. Cara mainnya simple dan gampang dimainkan. Nah, ini namanya Block Blast. Jadi kita ini, kita susun-susun blok. Nah, susun blok, nanti kita disuruh nonton iklan.
setelah kita nonton iklan nanti kita dapat diamond dan bisa dikonvert jadi rupiah. Nah ini teman-teman, nah lihat diamond saya ada 4.886 setara dengan 48 rupiah. Jadi kalau 48 rupiah ya teman-teman. Jadi kalau kita klik, kita nonton iklan. Setelah kita nonton iklan, kita lihat dapat berapa ini teman-teman. Nah ini ada iklan webnya, lumayan nih teman-teman. Nah iklan web donat, satu lusin donat itu $70 setara dengan 900 ribuan. Buset, mahal banget donat Australia. Padahal donat di Indonesia kayak Jeko, Dunkin Donat pun gak nyampe cepet selusin nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita buka, kita klik, kita lihat dalam-dalamnya saja teman-teman. Cuma jangan orderan palsu, kasihan yang penjualnya. Nah jadi kita lihat 48 perak jadi berapa ini. Oke teman-teman. Oh belum nambah 48. Kalau kayak gini belum nambah, kita tutup game dulu teman-teman. Kita tutup game, kita buka lagi. Nah kita buka lagi. Oke teman-teman, kita buka lagi Block Blast. 48 rupiah jadi berapa ini. Nah kita lihat nih teman-teman, kita lihat sama-sama. Nah 48 rupiah jadi berapa ini. Ini teneng, 273. Bayangkan 190 rupiah. Nah bukan 190 rupiah, dari 48. Waduh, jadi 220-an teman-teman, 220-an per iklan, sekali iklan 200 perak lebih teman-teman, 220 lebih kurang teman-teman. Nah, lebih kurang, lumayan kan teman-teman, jadi sekali iklan 200 perak. Nah, kalau 10 kali iklan sudah 2000 rupiah, lumayan dapat 2 cilok teman-teman. Nah, jadi ini ada menu undang teman juga. Jadi setiap kita undang teman, kita dapat 7% komisi pendapatan teman kita. Jadi teman kita dapat 100 perak, kita dapat 7 perak. Nah, memang terkesan kecil, cuma lumayan kecil-kecil juga recehan, yang penting dibayar teman-teman. Nah, kalau 10.000 kan dapat 700 perak juga, lumayan kalau bisa undang teman. Jadi kalau ini ada absen harian juga teman-teman, ada absen harian. Jadi setiap kita absen, kita nonton iklan, nanti kita dapat diamond lagi. Nah, terus ada misi 7 hari. Misi 7 hari ini memang agak berat, hari ke-7, cuma itu syaratnya undang 200 teman, level 300 dan 2000 iklan. Jadi kita dapat 750.000 katanya. Nah, cuma saya belum pernah tercapai. Jadi kalau teman-teman mau kejar, langsung saja hajar saja teman-teman. Nah, jadi ini lumayan. Nah, saya ada 273. Jadi saya akan mencoba penarikan 200 rupiah. Jadi ini saya buktikan apakah dibayar atau tidak. Jadi kita mari buktikan bersama-sama. Nah, misalnya saya pakai nama Johnny. Oke lah Johnny. Nah, dimulai dari angka 08 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Jadi kita akan membuktikan apakah termasuk ini, apakah dibayar atau tidak dibayar. Nah, apakah langsung masuk di dana atau tidak. Jadi kita buktikan dulu teman-teman. Oke teman-teman, nih saya sudah buktikan 200 rupiah sudah saya tarik teman-teman. Saya sudah tarik 200 rupiah. Nah, sudah tarik 200 rupiah. Nah, lihat record nih teman-teman. Nah, 200 rupiah. Nah, ini sebelumnya saya sudah tarik cepet. Ini 200 rupiah kita lihat. Langsung masuk di dana teman-teman. Langsung masuk di dana. Lumayan kan teman-teman. Jadi ini aplikasi lumayan gacor. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung download saja. Linknya ada di deskripsi video saya ini. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe. Dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.